potong soal rumitnya yang menuju 1, 2x kuadrat, 3x kuadrat, 4x kuadrat, 3x2. Ini pakai cara pemfaktoran. Jadi pemfaktoran ini kemudian itu dari kali-kali dulu 2x dikali x kan jadinya 2x kuadrat. 2x dikali x1 berarti 2x. Terus 1 kali x berarti 1x. Nanti 2x tambah 1 itu berarti min x, jadinya 2x min x. Terus 1 dikali x1 jadinya min 1. Terus yang bawah 3x dikali x itu 3x kuadrat. 3x kali 1 min 3x, dan 2 kali x ini 2x, min 3 ditambah 2x berarti min 1x atau min x, dan 2 dikali 1 berarti min 2. Jadi faktornya benar, terus faktor di kuadrat sama, terus 2 jadinya 2x tambah 1 per 3x tambah 2, x nya dimasukin ke sini jadinya 2 dikali 1 2 ditambah 1 terus 3 kali 1 min 3 ditambah 2 jadinya 3 plus 2 min 3.